Ida tolaat, nalika ini terbit as-suraya, apa bintang suraya, bintang kejora. Amina, selamat. Az-zari'u, sapa wong kang nandur, minal ahati saking kerusakan. Rawahu minwa taking hati sapa at-tabroniyu, sapa emak at-tabroni. Jadi, maksudnya gimana? Maksudnya, apabila di malam, apa, di waktu fajar, Anda bisa melihat bintang kejora. Terserang saya nggak begitu pinter masalah ilmu perbintangan. Kalau tidak salah sudah ada 12 rasi bintang ya, atau 17. Anda kita nggak begitu paham nggak masalah ilmu perbintangan. Yang pinter ilmu perbintangan itu biasanya yang pinter ilmu falak. Falak. Teman saya dulu itu ada teman saya ada yang pinter. Masa anda belajar pada dia. Jadi apabila muncul bintang suraya, bintang kejora di pagi hari, maka tanaman-tanaman itu aman dari kerusakan. Artinya akan sukses panennya. Nah, ini ikut Rasulullah. Rawahu wa taqim itu sapa at-tabroniyu sapa imam at-tabroni. Sayangnya hadisnya itu do'if. Sayangnya hadisnya do'if. Dan nanti kalau Anda penasaran bintang suraya, bintang kejora di mana, cari Google aja. Dilihat. Nah, tandanya gimana? Cuma ingat, bintang suraya, bintang kejora itu jarang kelihatan. Karena letaknya dekat dengan matahari. Nah, karena itu munculnya ikut Rasulullah itu untuk pertanda bagusnya hasil panen itu ketika terbit apa terbitnya matahari. Terbitnya fajar, tulu fajar.